penglipur lara, yaitu Hazama. Hazama bukan biasa-biasa, ya. Okey. Melody berkesempatan berjumpa legenda muda itu ketika pelancaran lagu Makuta. Jom kita tanya sikitlah mengenai lirik lagu tersebut seolah-olah satu sindiran. Sebenarnya bukan. Kalau sindiran tu bunyinya terlalu negatif. Dia bukan sindiran. Dia sekadar peringatan, nasihat. Lebih-lebih manis kalau kita nampak ke arah itu. Berbanding kalau sindiran tu, dia macam, yelah, macam ada satu niat lain pula. Lebih kepada nasihat lah. Nasihat dan memberitahu fakta-fakta yang sedang berlaku ni. Dia tak ada sindir mana-mana pun sebab, yelah, kita orang Melayu. Orang Melayu ni kalau kita nak tegur sesuatu benda, kita tak boleh nak bagi orang kecil hati. So, kita kena ada adab. So, ini berbentuk kiasan. Kiasan lebih lembut berbanding sindiran tu. Sindiran tu macam, maksud dia macam nak menghukum. So, lagu ni tidak menghukum siapa-siapa pun. Dia sekadar fakta yang sedang berlaku. Artikel mengatakan yang Hazama ni digelar legend muda. Apa perasaan Hazama lah dapat digelar legend muda? Aduh, saya rasa segan lah. Tapi terima kasih lah kalau orang melihat saya macam tu. Saya tidak menidakkan, tidak mengiyakan lah. Sebab selama ni saya cuma berkarya je. Kesekiranya mereka melihat begitu, alhamdulillah. Jika tidak pun alhamdulillah juga. Sebab saya bukan buat perkara-perkara saya sendiri untuk menjadi itu. Saya buat lah, itu tanggungjawab saya. Dan ini saya punya cita-cita dan tanggungjawab lah. So segan tu adalah. Legend tu nampak macam tua sangat kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada yang ni. Kalau boleh, kalau nama legend muda, legend muda lah, support lah lagu baru legend. Okay, jadi macam kita dapat lihat lah kan, banyak penyanyi-penyanyi sekarang dia buat konsert sendiri. Hazama tak ada ke perancangan untuk mengadakan konsert sendiri ke? Saya akan jadi penyanyi sampai saya hembuskan nafas terakhir lah. Konsert saya anytime akan ada. Macam sekarang ni lambatkan konsert-konsert lah. Macam saya, bukan saya tak nak buat konsert. Saya kalau ada pun lagu-lagu lama saya. Saya pernah buat satu showcase dulu di mana saya dah perform lagu-lagu lama saya. Kalau saya nak ada satu konsert pun, saya akan perform. Saya kena ada material baru, baru sedap untuk saya perform tu. Saya tak nak dalam konsert saya nanti saya nak kena cover lagu orang. Baik, saya cukupkan repertoire lagu saya supaya bila orang datang konsert tu, memang orang dengar karya saya. Lagu-lagu saya bukan saya interpret ataupun cover daripada lagu-lagu mana orang lainnya lagu. Kebanyakan ada yang macam penyanyi tak cukup lagu, dia akan cover. So saya cukupkan repertoire lagu saya sebab ayolah, kalau orang dah yang ada dah cukup material untuk buat konsert tu, saya pot baguslah. Mungkin macam saya ni bukan saya tak nak buat, saya akan buat sebab saya memang seorang penyanyi pun. Cuma saya akan cukupkan material tu supaya bila orang datang konsert saya nanti, orang akan rasa baloi dengan tiket yang orang bayar. Sebab bila mereka konsert ni, yelah, dia berbayar kan, bertiket kan. So kita mesti nak bagi, bukan tangkap muatnya konsert, bukan sekadar nak perform je, nak jual suara je. Kita mesti kena ada sesuatu konsep yang solid supaya bila orang datang kita punya konsep tu, datang konsert tu, diorang balik dengan sesuatu benda yang feel yang lain, pengalaman yang berbeza, dan diorang dapat melihat kematangan saya dalam industri muzik ni lah.